Hamba tak mahu tuanku jadi mangsa, Ramos. Dia akan sedut nyawa tuanku untuk dirinya. Tuanku! Karumbang! Tuanku! Ampunkan segala perbuatan hamba. Hei, siapa yang meninggalkan bawang di sini? Bahaya, tentu. Karumbang! Dia sudah tidak ada, tuanku. Hai sahabat, jadi sebelum kita mulai, Nat nemu komentar seperti ini. Si Neng Ayi ini tuh sedih gara-gara Ark Gentar dan Ark Baraju dipisah. Lah kok kenapa pakai sedih segala? Yang padahal lebih banyak keuntungan yang bakal kita dapatkan setelah kedua Ark tersebut dipisah dibandingkan kedua Ark tersebut tetap dipaksakan untuk disatukan dalam satu project. Emang apa saja keuntungannya Bang Nat? Oke lah, daripada kalian semua penasaran, mending langsung saja kita mulai. Boboiboy Galaxy Gentar episode 1, Kilang Newbot, keunggulan Arc Revolution dipisah. Let's check this out. Yay! Satu, cerita versi komik bisa diadaptasi semua ke versi animasi. Seperti yang kita tahu, jika animasi Boboiboy Galaxy musim 2 itu menggunakan cerita dari komik Boboiboy Galaxy musim 2. Namun, dikarenakan adanya penyesuaian cerita dari versi komik ke versi animasi, biasanya akan ada perubahan cerita yang cukup signifikan dan sering dilakukan oleh Monster Studio demi menunjang cerita yang lebih baik. Nah, dengan dipisahnya art Boboiboy Galaxy Gentar dan Boboiboy Galaxy Baraju, jadi kemungkinan tidak akan terjadi perubahan cerita besar-besaran pada kedua art tersebut. Ya paling ada beberapa lah perubahan kecil yang pastinya akan dilakukan oleh Monster Studio untuk menyempurnakan cerita versi animasinya. Ya selebihnya, Monster pasti akan mengadaptasikan keseluruhan cerita dari komik Boboiboy Galaxy musim 2 ke dalam versi animasi untuk Boboiboy Galaxy Gentar. Ya hal ini tentunya jadi kabar baik untuk kalian para fans yang lebih suka dengan cerita yang komik akurat tanpa adanya pemotongan cerita, sehingga Monster tidak perlu untuk memotong bagian cerita manapun. Namun sepertinya malah Monster akan menambahkan sebagian cerita baru untuk menyempurnakan arc Boboiboy Galaxy Gentar yang Nat rasa Boboiboy Galaxy Gentar memiliki potensi jadi arc horror komedi dalam animasi Boboiboy. Itu karena set lokasi dan musuhnya yang sudah mendukung. 2. Episode yang jauh lebih panjang. Seperti yang kalian tahu, dalam animasi Boboiboy Galaxy musim 2, ceritanya terbagi menjadi beberapa arc yang dimana setiap arcnya terdiri dari 6 episode animasi. Namun, berbeda dengan arc Revolution kali ini, yang dimana secara mengejutkan, Monster membatalkan keputusan mereka untuk menyatukan 2 arc yang tersisa, yaitu Gentar dan Baraju, dalam satu arc, yaitu Revolution. Hal ini disebabkan karena Monster merasa jumlah episodenya terlalu sedikit untuk menampung cerita yang lebih luas. Itu karena di arc Boboiboy Gentar, Monster memerlukan 4 episode animasi untuk mengadaptasikan cerita versi komiknya. Dan untuk arc Baraju, Monster perlukan lebih dari 4 episode animasi yang bisa jadi 5 ataupun 6 episode untuk mengadaptasikan ceritanya ke versi animasi. Sehingga harusnya kalian seneng dong dengan keputusan baru Monster itu. Itu karena kita jadi mendapatkan lebih banyak episode Boboiboy Galaxy musim 2 yang tadinya hanya tersisa 6 episode lagi, kini mungkin jadi 9 atau 10 episode lagi yang tersisa. 3. Mengisi jeda waktu yang panjang. Seperti yang kalian tahu, jika setelah arc Boboiboy Galaxy Dewey Fusion, Monster tidak memiliki project series Boboiboy Galaxy musim 2 lagi. Itu karena project series Boboiboy Galaxy Gurlatan yang Monster ubah formatnya menjadi sebuah movie
Ditambah untuk penayangan dari Boboiboy Movie 3, Gurlatan juga akan ditayangkan pada akhir tahun 2025 yang tentunya masih lama sekali penayangannya. Nah, disinilah keuntungan berikutnya dari akte Boboiboy Galaxy Division yang dipisahkan. Itu karena Boboiboy Galaxy Gentar akan tetap ditayangkan sesuai dengan jadwal sebelumnya pada akhir tahun 2024. Sedangkan Boboiboy Galaxy Baraju belum mendapatkan tanggal rilisnya di tahun 2025. Namun, dari pola penayangan series Boboiboy Galaxy Musim 2, kemungkinan besar Boboiboy Galaxy Baraju akan tayang pada pertengahan tahun 2025, yang lebih tepatnya pada bulan Juni tahun depan. Sehingga dengan penayangan setiap seriesnya yang konsisten setiap 6 bulan sekali, puncaknya bakal ada di Boboiboy Galaxy Gurlatan pada akhir tahun 2025. Sehingga 6 bulan ke depan setelah perilisan dari movie-nya, Monster sudah bisa menyambut para fans dengan series Boboiboy terbarunya, yaitu Boboiboy Galaxy Musim 3. 4. Tidak adanya pemotongan cerita. Seperti yang kalian tahu, jika biasanya untuk membuat durasi cerita menjadi lebih ideal, biasanya Monster Studio suka membuat pemotongan cerita pada versi animasi Boboiboy Galaxy Musim 2. Hal ini dikarenakan panjangnya cerita yang ada dalam versi komiknya berbanding terbalik dengan durasi cerita yang diberikan. Sehingga mau tidak mau, Monster memang harus memotong beberapa bagian cerita versi komiknya sehingga durasinya menjadi lebih pas pada versi animasinya. Namun, yang Nat rasakan, pemotongan cerita adalah hal yang paling dibenci oleh para fans Boboiboy. Itu karena selain dirasa ada yang hilang, pemotongan sebagian cerita juga bisa menyebabkan hilangnya esensi cerita yang sudah dibangun di komik sebelumnya. Tapi, dengan dibaginya arc diffusion menjadi dua arc, tentunya kemungkinan adanya pemotongan cerita dalam versi animasinya semakin kecil. Itu karena Monster sudah mengkonfirmasi jika Boboiboy Galaxy Gentar itu membutuhkan sekitar 4 episode animasi. Yang malahan, kemungkinan besar Boboiboy Galaxy Gentar akan mendapatkan perubahan atau penambahan cerita supaya ceritanya itu menjadi jauh lebih kompleks dan lebih panjang. Hal ini tentunya akan lebih bagus untuk Boboiboy Galaxy Gentar yang notabenenya hanya terdiri dari 3 isu komik Boboiboy Galaxy Musim 2 dari isu 15 sampai isu 17. Mungkin di sini ada yang bertanya, "Bang, kenapa Boboiboy Galaxy Gentar harus mendapatkan pengembangan cerita kembali padahal cerita versi komiknya udah bagus banget?" Ya, hal ini bukan tanpa alasan sih. Dalam arc Boboiboy Galaxy Gentar, karakter yang ditampilkan jauh lebih sedikit daripada biasanya. Itu karena hanya akan ada Boboiboy, Gopal, Wally, dan Adudu yang berusaha menyelamatkan partner-partner mereka, yaitu Rob dan Ochobot. Sehingga, supaya adanya keseimbangan karakter yang tampil, kemungkinan besar Monster akan memasukkan kembali Yaya, Ying, dan Feng ke dalam arc Boboiboy Galaxy Gentar. Selain itu, masa dalam satu arc Boboiboy Galaxy hanya menggunakan 2 elemental saja atau 1 elemental fusion saja. Sehingga kemungkinan besar Monster juga akan memasukkan penampilan elemental yang lain yang sekurang-kurangnya di 2 episode awal, sehingga Boboiboy Gentar bisa tampil di 2 episode akhir atau 3 episode akhir. Baiklah, sekian dulu untuk konten kita kali ini. Bagi kalian yang suka konten seperti ini, jangan lupa like, share, dan subscribe, dan klik tombol lonceng notifikasinya. Dan jangan lupa untuk tinggalkan pendapat kalian di kolom komentar ya. Akhir kata dari Nat, sayonara, arigato gozaimasu. Tani, bye! Yes! Yes! Yes!